Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bilik Parlemen, di mana tidak ada sekat antara rakyat dan wakil rakyat. Saya Sri Purwati, host magang di sini. Seperti biasa, Bilik Parlemen akan membahas ataupun mengupas hal-hal menarik di tupoksi DPRD Kabupaten Cianjur. Dan kali ini narasumber kita datang dari Badan Anggaran DPRD Cianjur. Beliau ada Bapak Wilman Singgawinata. Selamat datang di Bilik Parlemen, Pak. Ya. Jargonnya tidak ada sekat antara rakyat dan wakil rakyat. Mudah-mudahan begitu. Sebelum lebih jauh nih, Pak, apa kabar Bapak dan keluarga di rumah? Alhamdulillah, kabar saya baik, kabar keluarga juga baik. Alhamdulillah. Sebelumnya Bapak, terima kasih sudah menyempatkan waktu sibuknya Bapak datang jauh-jauh ke studio Bilik Parlemen. Oh ya Pak, kita kan sama-sama tahu nih tentang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cianjur. Namun sebelum kita lebih jauh mengupas ke sana, bisa dijelaskan nggak sih Pak apa yang dimaksud dengan Badan Anggaran DPRD itu sendiri? Saya persilakan. Jadi Badan Anggaran itu merupakan salah satu alat kelengkapan Dewan, alat kelengkapan DPRD Kabupaten Cianjur yang dibentuk pada masa awal keanggotaan. Ya. Dan anggotanya ditunjuk oleh fraksi masing-masing yang ada di DPRD Kabupaten Cianjur. Nanti terkait dengan tugas dan fungsinya nanti kita bicarakan ya. Tapi ya, nanti kita bicara secara definisi seperti itu. Secara gitu ya. Ringkasnya ya, Pak ya. Oke, poin yang keduanya menyambung tadi yang Bapak katakan. Sekarang kita ke ininya Pak. Ke berapa sih jumlah anggota Badan Anggaran di Kabupaten Cianjur itu sendiri? Jadi jumlah anggota Badan Anggaran itu menurut tata tertib itu setengah dari, tidak boleh lebih dari setengah anggota DPRD. Berarti kan kalau anggota DPRD ada 50, Badan Anggaran itu maksimal 25. Dan di kita, itu karena tidak bisa kita maksimalkan 25 ya, karena keanggotaan di fraksi masing-masing, itu ada 23 orang anggota DPRD Kabupaten Cianjur yang masuk dalam Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cianjur. Setengahnya berarti ya Pak? Ya, 23. Oke, poin yang selanjutnya nih Pak, tadi kita sudah berbicara tentang tugasnya, habis itu keanggotaannya, sekarang saya yang mau tanya tugas dari Badan Anggaran itu sendiri. Itu bagaimana Pak, saya percayakan. Kalau tugas, ya tadi juga definisi menurut tertib ya, iya. Tugas juga ada tata tertibnya, yang diatur juga di Undang-Undang, Undang-Undang 23 tahun 2014, gitu. Nah, yang pertama itu tugasnya adalah memberikan masukan dan pendapat terkait dengan pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati. Nah, di situ ada aspirasi-aspirasi yang masuk ke kita, masuk ke DPRD, dan itu harus disampaikan kan ke Bupati untuk agar bisa dilaksanakan. Nah, kita menyampaikannya dalam bentuk pokok-pokok pikiran. Nah, mudah-mudahan ini nanti Pak Bupati, karena ini diusulkan sebelum RKPD ya, rencana kerja pemerintah daerah, mudah-mudahan ini bisa masuk ke rencana kerja pemerintah daerah sehingga aspirasi dari konstituen itu bisa terrealisasi di APBD. Nah, itu fungsinya tugas anggota. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah melakukan konsultasi dengan komisi. Nah, ini ya, jadi nanti komisi ya akan melakukan pendalaman terkait dengan anggaran di OPD mitranya. Jadi komisi itu punya mitra namanya OPD atau dinas-dinas lah ya. Nah, ini nanti harus tersampaikan ke Badan Anggaran. Betul. Nah, ini nanti Badan Anggaran yang akan membahas bersama TAPD melalui informasi-informasi dari komisi ya. Yang ketiga, memberikan saran dan pendapat tentang rancangan APBD, rancangan APBD perubahan, dan rancangan pertanggungjawaban APBD. Ini semuanya terkait dengan APBD ya, kalau Badan Anggaran. Yang selanjutnya adalah terkait dengan penyempurnaan. Penyempurnaan baik APBD, ya, APBD perubahan, maupun rancangan terkait dengan pertanggungjawaban APBD setelah
dievaluasi oleh gubernur. Jadi begitu ada dari gubernur dievaluasi, nah APBD kita digubernurkan evaluasi, setelah itu kita sempurnakan hasil evaluasinya. Sehingga ketetapan itu, kesepakatan APBD itu setelah kita sempurnakan evaluasi dari gubernur, ya. Yang ke berapa tadi? Yang keempat, yang kelima, melakukan pembahasan. Nah, jadi badan anggaran juga mempunyai tugas melakukan membahas APBD, APBD perubahan, dan pertanggungjawaban APBD. Itu kita bahas bersama-sama tim anggaran pemerintah daerah. Nah, yang terakhir, fungsi terakhir, memberi masukan dan pendapat kepada pimpinan DPRD terkait dengan anggaran belanja di internal DPRD. Itu tugasnya menurut tatib DPRD kita. Sangat lengkap dan rinci tentunya ya Pak. Yeah. Oke Pak, tadi kita sudah membahas tentang badan anggaran. Sekarang bisa dijelaskan nggak sih Pak mekanisme dari perencanaan atau pengajuan anggaran badan anggaran DPRD itu sendiri Pak? Jadi badan anggaran itu nggak ngajukan anggaran. Tapi ya, yang sudah, yang ini Pak, Cianjur hingga disahkan dalam rapat paripurna. Gini, jadi kalau anggaran tuh pertama ada perencanaan kan. Perencanaan itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Ya, pemerintah daerah melakukan perencanaan. Nah, nanti dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah, namanya RKPD, itu hasil musrenbang. Musrenbang di tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, ya. Nah, nanti hasilnya ada RKPD. Nah, di RKPD ini nanti kita akan susun, nah termasuk ini tadi yang diusul apa, yang diberikan saran pendapat ke Pak Bupati, akan disusun kebijakan umum anggarannya. Betul. Bersama plafon penggunaan anggaran sementaranya. Nah, itu ya. Jadi KUA PPAS kita susun dan kita bahas. Nah, setelah KUA PPAS itu baru kita akan bahas APBD itu nanti di akhir tahun. Nah, nanti setelah ini dievaluasi sama Pak Gubernur. Nah, setelah dievaluasi Pak Gubernur baru kita sempurnakan dan kita tetapkan sebagai APBD, itu ketok palunya. Gitu kira-kira. Langkah-langkahnya seperti ya, itu ya, kira-kira. Mungkin masyarakat itu juga sekarang jadi tahu, Pak. Oh, langkahnya ternyata sepanjang ini gitu loh. Oke, Pak. Melanjutkan daripada itu, apa sih yang perlu diperhatikan serius nih, Pak, oleh Badan Anggaran DPRD Cianjur dalam penyusunan anggaran itu sendiri? Ya, tentunya yang harus diperhatikan betul-betul oleh Badan Anggaran adalah ini tata cara penyusunannya. Sehingga penyusunannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, ya. Karena biasanya yang akan diperiksa itu adalah gitu tata cara penyusunan APBD-nya gitu, sesuai tidak dengan peraturan-peraturan yang ada gitu. Karena ya kalau penetapan APBD itu tidak dengan sesuai dengan aturan, nanti bisa terjerat oleh masalah-masalah hukum atau tidak, APBD sendiri itu tidak sah gitu, dan tidak bisa dipergunakan kalau tidak sah kan, iya. Dan bisa dipermasalahkan secara hukum gitu. Runtutannya harus betul-betul ya, betul-betul Pak, ya? Harus betul-betul teliti begitu. Oke Bapak, yang terakhir nih, harapan dari Badan Anggaran DPRD Cianjur ke depannya mengenai anggaran itu sendiri, Bapak bisa dikemukakan nih ke masyarakat Cianjur, mungkin ada beberapa yang, wah, harapan Badan Anggaran ini apa sih sebetulnya, Bapak silakan. Ya, kalau harapan dari saya, harapan dari Badan Anggaran lah, saya mewakili Badan Anggaran ya. Saya berharap anggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cianjur itu betul-betul bermanfaat untuk masyarakat Cianjur. Kembali yang pertama lagi, itu ya. Artinya anggaran itu betul-betul termanfaatkan oleh masyarakat Cianjur dan menunjang seluruh kegiatan masyarakat Cianjur. Juga menunjang kepada kesejahteraan masyarakat Cianjur. Betul. Nah, ini yang terpenting. Jadi masyarakat, ya, saya harapkan juga dalam pengajuannya, nah, nanti kan dalam musrenbang des, musyawarah pembangunan di kecamatan, itu kan usulan-usulan dari masyarakat. Betul-betul yang diusulkan, yang betul-betul prioritas, yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga pada saat kita membahas di rapat Badan Anggaran, kita tahu betul bahwa persoalan ini adalah persoalan yang prioritas, harus didahulukan anggarannya. Nah, sehingga masyarakat juga merasakan, oh, saya butuh, betul-betul saya butuh, dan pemerintah menganggarkan itu. Sehingga peran pemerintah hadir di situ dalam bentuk
apa keberpihakan anggaran kepada masyarakat. Sebagai Itu wakil harapan saya. rakyat ya, Pak ya. Iya, betul. Betul, Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu sibuknya datang ke Bilik Parlemen. Sama-sama, saya ya. Dan tim mengucapkan terima kasih. Semoga kita bertemu lagi di acara-acara selanjutnya. Insya Allah, insya Allah. Baik Bili, baik pemirsa Cirek. Sekian tayangan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tayangan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sama-sama ya.